pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait Roscosmos Space Rock 56 di stasiun luar angkasa untuk memindahkan radiator dari modul RASPET ke modul laboratorium Nauka. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Komandan Sergei Prokofiev dan insinyur penerbangan Dmitri Petelin akan memulai perjalanan ruang angkasa kedua mereka bersama pada hari Rabu 19 April 2023. Mereka meninjau tugas yang diperlukan untuk memindahkan radiator dari modul RASPET ke modul Sains Nauka selama perjalanan 6 jam 40 menit yang direncanakan. Mereka berdua juga menyiapkan alat spacewalking mereka, memasang komponen pada rangkaian antariksa orlan mereka, dan mengatur airlock modul POIS di mana mereka akan keluar dari stasiun luar angkasa. Insinyur penerbangan Roscosmos Andrei Fedyaev akan membantu para spacewalker masuk dan keluar dari paket antariksa mereka dan meminta lengan robot Eropa untuk menggerakkan radiator dan memasangnya ke Nauka. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait astronot Rusia atau Roscosmos Spacewalk 56 di stasiun luar angkasa untuk memindahkan radiator dari modul RASPET ke modul laboratorium Nauka. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.